Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel kami, channel Kandang Rosalia. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat reaksi kambing diberi pakan fermentasi daun singkong seperti apa reaksinya. Silahkan simak dan tonton terus videonya. Oke teman-teman, seperti inilah reaksi kambing saat diberi pakan fermentasi daun singkong. Nah, seperti ini makannya sangat lahap. Ini yang kecil-kecil makannya juga ngebut teman-teman. Yang dimakan terlebih dahulu daunnya ya teman-teman, daripada ini yang batangnya ini belum. Tapi kalau nanti daunnya sudah habis, batangnya tetap dimakan. Ini daunnya sudah warnanya agak kecoklatan teman-teman, yang sudah kita fermentasi, kita simpan kurang lebih selama 10 hari di dalam tong. Kemudian kita berikan ke kambing. Seperti ini reaksinya. Kita coba lihat yang di sebelah sana. Nah, seperti ini. Nah, kalau sampai bersih seperti ini teman-teman, pakan daun singkong yang sudah digiling dan sudah disimpan selama 10 hari, insya Allah kalau diberikan ke kambing seperti ini bisa mengurangi zat sianida atau zat racun ya teman-teman, kalau sudah difermentasi seperti ini. Caranya untuk pemberian yang harus dilakukan kalau saya ya teman-teman, itu sebelum diberikan kita buka tongnya itu kurang lebih selama 30 menit agar uap atau gas yang ada di dalam tong itu, yang tertutup di tong itu, bisa keluar agar tidak baunya itu sangat menyengat. Kemudian selama 30 menit kita berikan ke kambingnya, insya Allah aman, kambingnya tidak akan keracunan mudah-mudahan. Yang saya lakukan seperti itu teman-teman, sebelum pemberian fermentasi daun singkong seperti ini. Kita coba lihat yang masih kecil-kecil di sebelah sana teman-teman. Kita coba lihat yang di sebelah sana. Nah, ini untuk yang kecil-kecil, untuk penggemukan seperti ini makanya lebih lambat ya teman-teman, karena memang ukurannya masih sangat kecil yang kita gemukan seperti ini. Seperti inilah reaksi kambing di saat pemberian pakan fermentasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan tentang reaksi pemberian pakan fermentasi untuk kambing-kambing yang ada di kandang kami. Semoga terhibur dengan videonya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar.
Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan dibantu dengan cara di subscribe, di like, di share sebanyak-banyaknya agar channel kami bisa lebih berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, salam peternak.